Just wish he knew. Akhirnya ya, dari pertama kali ke Lombok gitu, gue di tribun kehujanan, terus kedua kali di pedok luar, ketiga kali sama Kawasaki tuh di hospitality, semua bisa masuk ke pit, dan sekarang gue nyobain. Wah. Ya, udah sampai lagi di Mandalika sama RC Moto Garage. Nah, nanti deh kita lihat, gue mau belajar ya, gue nggak bisa soalnya, gue mau belajar di tempat yang tepat di sini, bukan di jalanan. Oke? Nih, banyak banget motornya nih ya. Gua curiga motor gua enggak dibungkus ya. Oh, udah. Udah. Motor touring tuh. Yang lain itu bannya semua ban balap, ban balap. Ban balap, ban touring. Yeah. Ban touring, guys. Ini lu pakai kalau kapan? Karo. Oh, karo. Karoseria. Karo apa? Karoseria. Karoseria. Ya. Yeah. Ya kan kalau kamu orang perhatiin tuh bannya. Ban-ban roso-roso semua gitu. Aduh. Nih, Saral pakai ini nih. Nih, yang lain mah rapi-rapi tuh. Udah masuk belum? Gua pakai lakban. Pakai lakban. Nih, jadi udah sampai di unwrap ya, dibukain semua. Jadi besok-besok yang mau ngikut enak, aman tuh. Towing-nya aman. Gua aja yang terakhir aman tuh. Ini motor kencang juga nih. Ya, jadi ini gua ngikutin track day-nya Mandalika nih. RC ya. The Mandalika GP. Nih, gara-gara dia nih gua ngikut nih. Haruslah. Terus touring udah. Ya kan lu touring udah kemana-mana kan? Sirkuit belum. Ya, Bung Tomo biasanya kan. Ini sirkuit internasional. Jadi lebih mantep ya. Lu masih nyobain. Nyobain. Cuma dia enggak main. Aduh. Kecewa penonton. Ini kaki cuma bisa tekuk gini doang. Maksudnya mau turun ke sana. Kan enggak pakai motor gue. Iya. Cepat magic aja. Experience-nya gua. Cepat sembuh. Untung udah pernah. Oke. Okay. Iya, untung udah ya. Untung udah. Cakep-cakep semua ya. Aprilia, beuh. Anjiu. Nih. Pirus. Gue inget Pirus nih. Oke, kita doang nih gini, biarin aja ya. Kita tes ya, kita coba. Mantep guys, motor-motornya. Memang kayaknya dibikin spek-spek track day ini kayaknya ya. Atau memang hedon memang gitu kan. Mantep guys. Ya, motor touring ikut lah ya. Belajar. Kan gua gak bisa. Ya kan?
Om, kurang om. Ya udah, jadi kita belajar aja deh. Ini kayaknya yang tadi rombongan gue pesawat. Karena cerita ada Erwan kan. Ini kayaknya dari Solo. Rombongan Solo nih kayaknya. Karena ada Erwan ini. Sama ini. Dan ada BMW. Ada 6 motor. Oke. Masih gelo, Mas. Ya, ini rombongan pada naik mobil beginian semua. Kita rombongan sekarang lagi di pusat oleh-oleh di kota Mataram di Pak, ini bacanya apa, Pak? Sasaku. Sasaku. Oke. Di semua tuh rombongannya pada jalan-jalan dulu kita di hari yang pertama. Jadi yang mau beli oleh-oleh apa semua bisa ke sini. Oke. Tuh, dalamnya lengkap ya. Oleh-oleh, perhiasan. Banyak macam ya guys, yang mau beli souvenir, makanan, snack, baju ke sana rame. Udah ada di sini guys. Jok, main ke pantai. Ada filia. Oh iya, gasrup. Oke, sekarang kita main ke pantai, mau sunset. Mantap, kita jadi anak senja dulu guys. Bagus banget mataharinya. Ya, jadi kalian kalau ngikut dengan RC ini, ibaratnya apa ya, jalan-jalan dulu, enjoy dulu, ya kan, menikmati sebelum besoknya itu kita melakukan track day experience guys ya. Jadi explore-nya dapat, ya ibaratnya jalan-jalan, cuman ya selagi kita mau track day gitu. Oke. Okay. Yo, jadi habis sarapan ini kita mau gas menuju Mandalika. Pada bawa koper macam-macam. Pagi. Om, nanti ajarin saya ya. Ah, yang begini-gini nih, ya? Aku baru pertama kali. Waduh. Percaya gitu tuh. Loh, percaya gitu. Bohongnya parah sih ini. Asli. Pak, ganti Pak kerjaannya, Pak. Iya, biasa. Yang mana? Badai. Badai. Mana badai? Ini apa ini? Sen. Mobil. Ya. Mobil. Mobil apa absen? Mobil. Oh, mobil enggak ada. Robi Ardian. Mau dicentang enggak? Untuk apa itu? Gocap. Oh. Jadi posisinya gini ya modelnya. Tuh. Rame. Tuh. Hah? Ini? Atau mana? Sesuai mobil atau apa? Oh. Ya udah. Wih. Ada ntar bisa sekalian gue mau masuk. Kita jalan. Ayo jalan. Oke. Ini udah 1, 2, 3. Kita berangkat 6, 7. Pas. Kita berangkat touring dulu. Nah, udah sampai. Cuma nggak tahu barang dan kopernya di mana. Ya. Tuh ada Om Novan ya dari Van Chris. Kita mencari koper kita dulu. Kayaknya nggak ada di sini dah koper saya. Iya, koper saya nggak ada. Kopernya nggak ada dah. Kita mencari koper nih.
Nah, ini lagi pada briefing fotografer-fotografer nih, yang bawa fotografer, ya. Akhirnya ketemu kopernya. Taruh di mana kita ya? Koper-koper. Sebelah sini aja, Mas. Oke, kita taruh koper dulu, guys. Ini pada ngisi data. Jadi sebelum mulai itu banyak form yang mau diisi ya. Ini dari MGPA-nya, dari RC-nya, kemudian udah ready. Amit-amit emergency ambulance. Nah, ini kebetulan ada Om Feb di booth Aprilia. Motornya Om Feb. Ya, jadi update ini ternyata untuk mounting di sini nggak boleh lagi. Sini nggak boleh, di sini masih boleh. Cuman gua nggak tahu, pasti kayaknya mentok deh, ya. Jadi teman-teman juga pada nyet up ulang untuk mounting-mountingnya. Nah, ini kondisinya. Gila sih, bacot parah nih. Motornya Om Kingsman. Siapa yang nggak tahu di motor ya? Oke, semua lagi pada prepare, pada ngecek tekanan angin juga. Ini mau sirkuit dulu pengenalan, safety-nya. Belakang, woy, belakang. Udah pakai wear pack semua. Mantap. Wah, ne. Wah, mantap. Ya, jadi udah tadi habis pengenalan semua. Nah, ini kita sudah mau line up masuk ke pedok dan ambil motor masing-masing, guys. Oke, kita prepare dulu. Nah, di sini nih untuk pertama kalinya gua nyobain dan baru pertama juga gua masuk yang namanya sirkuit, guys, ya. Yang notabene itu gua nol besar, itu rasanya deg-degan banget dan gue nggak tahu nih apa yang akan terjadi. Oke lah, berhubung ban gue baru gitu kan, gue goyang-goyang. Di sesi ini kita nggak boleh ngelewatin safety car ya, cuman ya ibaratnya jalan-jalan aja. Dan yang paling parah itu gue kayak masih metode mode touring gitu, gue ngeliatin pemandangan yang gila tuh cakep banget ya, sirkuit tuh indah banget gitu. Jadi kalau gue sih pertama kali kesini ya, begitu nyobain di dalam tuh gue kayak agak salfok. Gue ngeliatin pemandangan tuh kayak berasa touring dan masih kagok. Karena kan spionnya kan dicopot tuh, yang gue selalu pakai spion. Jadi di sini gue kayak gue masih ngeliat-ngeliat orang gitu loh, kayak nyenggol enggak gitu, masih kayak kebawa touring gitu. Cuman okelah, kita coba aja deh ngikutin ya kan. Berhubung ban gue baru, jadi ya digoyang-goyang aja terus ya kan, karena masih ada lilinnya itu, guys. Jadi harus dikasih hilang-hilang dulu. Ya terus terang gue di sini gue nggak ada basic, gue nggak tahu. Gue hanya coba deh belajar gitu, karena bang kurang miring, bang lu nggak bisa miring, bang om gitu kan ya. Oke lah, kita belajar. Nah di sini udah mulai deh, coba tarik-tarik sedikit, guys ya. Nah di sini ini gue masuk lagi nih, guys ya, gue masuk coba dan yang terjadi, guys, geol dong ya. Jadi di posisi ini gue hampir kena high side, mungkin ban gue masih licin. Jadi oke, jadi gini ya rasanya geol gitu kan, secara gue gak pernah ngerasain gitu. Cuma ya ayo kita coba aja, guys. Nah di percobaan selanjutnya di tikungan yang sama, gue masuk asik, gue lolos. Mungkin lilinnya udah hilang, guys ya. Jadi gue agak pede nih. Nah tapi di tikungan selanjutnya gue masuk nih ya, gue udah pede nih. Gak taunya di sebelah ternyata ada temen yang crash, guys. Temen ridernya oke.
dan seketika gue langsung oke deh, gue bukan pembalap ya kan, gue yang notabene buta nggak ngerti apa-apa, jadi ya udahlah ya, kita coba nggak usah ngepush, toh gue juga sadar diri gitu, gue nggak bisa guys, gue nggak bisa apa-apa gitu ya, jadi oke, gue belajar aja deh racing lain yang coba deh sedikit ngepush, tapi nggak yang ngepush-ngepush banget lah, kita coba sesuai kemampuan dan sadar diri ya, ini masih sesi pertama juga, gue sini ada cuma ngilangin lilin di ban aja. Nah di tikungan terakhir ini guys, ini tricky banget yang agak bikin bingung juga ya, apalagi gue gitu, gue nggak tahu masuknya dari mana gitu, jadi gue tuh pelan-pelan, gue ngeraba-ngeraba very very slow di tikungan ini, jadi gue masuknya oke lah, gue lihat gue meraba-raba. Oke, gue udahin sesi yang ini, jadi gue masuk ke pit aja karena udah mau lunch juga guys, panas guys, mantep banget dah, panas-panas ya kan, kelapa yang udah dingin. Ya istirahat, makan nih, makannya nih tuh, wah. Gimana Bapak Jody? Mantap? Wih jago lo, gile lo. Gue dibalap terus. Parah sih. Gila. Makan dulu. Oke, habis lunch sudah isi perut, ada tenaga lagi. Nah, cuma di sini guys, minusnya cuma satu nih ya. Gue mau ngepush lagi, tapi namanya habis makan agak-agak ngantuk guys, jadi ya udahlah, badan agak-agak capek juga, habis kepanasan, habis istirahat, tapi kita ngepush aja. Dan gue di sini sih rasanya udah jauh lebih baik lah, lebih pede dikit masuk-masuk tikungan, coba memperbaiki racing line walaupun masih nggak mumpuni, dan badan tuh habis istirahat gitu kayak oke lah, gue masih males gini, cuman oke, kita coba. Dan ini sih tikungan favorit ya, yang ada Pertamina-nya, itu Pertamina Mandalika ya. Kenapa favorit? Karena guys di sana banyak tukang fotonya guys ya. Cuma kali ini di video ini lagi nggak ada, cuman saran aja kalau mau foto-fotonya keren masuk tikungan di sana, ya udah deh gaya-gaya aja mah, kayak gue lah, nggak bisa belok, nggak ada pengalaman, cuman ya yang penting fotonya keren lah ya nggak ya. Nah di ini gue baru lihat nih, ternyata motor gue masih modenya low, jadi gue coba pindahin mode, cuman kembali KTRC gue masih 2 yang mungkin harusnya 0 ya, jadi oke lah, let's go, kita coba. Nah karena persiapan gue yang minim guys, di sini gue kalau di lurusan motor gue berebet, satu sirkuit tahu motor gue berebet ya, mungkin injektor, fuel pump dan lain-lain. Jadi buat teman-teman semua yang mau ya, yang ada waktunya lebih atau bisa care lebih lagi, boleh deh full service deh motornya, jangan kayak gue ini kemarin agak nggak dapet di lurusannya karena motor gue berebet banget, jadi kurang puas gitu. Oke, ini kita masih main lagi di sesi selanjutnya ini. Gue semakin oke, kita coba, kita ngepush lagi, dan tetap ini tikungan favorit ya kita, oke lah biar fotonya keren gitu. Coba deh lo orang lihat deh, ada nggak tukang fotonya nih ya, gue juga lupa. Banyak tukang foto kan, gue masuk set demi foto, jangan nekat aja guys, tapi ternyata ada lagi sesuatu ya di sana tuh di samping ya. Oke lah, gue nggak tahu, mungkin banyak faktor, mungkin terlalu ngepush atau gimana ya, gue sih berusaha oke, gue harus selamat nih ya, gue harus selamat. Toh ini track days experience guys ya, jadi kita bukan balapan yang membahayakan diri atau membahayakan teman kita yang lainnya, kita coba-coba aja guys, track day experience gitu. Oke, ini momen yang asik nih, ini adalah simulasi start ala-ala WSBK atau MotoGP, dan gue sengaja gak mau paling depan, kok gak salah ingat gue di nomor 7 ya. Jadi kalian dapat ngerasain tuh sensasinya untuk simulasi start. Gue gak bisa dan gue gak ada
itu harus kontrol guys. Dan di sini ada waktu untuk fotografer tuh keluar moto-motoin kita. Cuma sayang nggak tahu kenapa kamera gua nggak ngerekord abis ini guys. Sayang banget. Oke, ini udah bolak-balik nyobain. Udah pada capek juga. Gua juga udah lumayan sakit. Pakai sepatu. Overall. Oke lah, kita bisa latihan. Yang gua tadinya belum bisa, ya bisa lah, bannya nyampe habis lah, kepake gitu. Ya, mungkin next belajar lagi ya, belajar. Tempat belajar di sirkuit, menurut gua paling aman. Oke? Ya, ini. Gua sih pake, bannya pake ban touring ya, cuman ya masih PR dikit ini. Dikit banget PR, belajar lagi untuk pertama kali. Oke lah ya, gue pakai ban touring. Salah, gue nggak pakai yang ban track ya. Masih ada dikit di sini. Overall bannya bisa kok. Tuh, dia juga dikit banget. Ya, kan lebih pede. Kalau gue lebih pede ke kiri. Ya, intinya ban ini. Kalau masih pemula sih bisa lah ya kalian pakai buat memiring-miring begitu masih bisa. Touring juga oke ya. Ini gua pakai Michelin Power 5. Cuman kalau memang mau benar-benar trek ya bukan yang ini ya, bukan yang Power 5. Super Cup. Oke. Nah, udah menjelang sore, udah mulai mau senja gitu. Ini mungkin momen yang ditunggu-tunggu deh sama kita semua. Ya. Sama yang ikut semua, kita mau sesi foto-foto guys, di mana semua rider jalan ke satu titik dan keluarganya juga bisa naik mobil guys ya. Jadi di sini semua memang ya kita pelan-pelan aja nikmatin itu, dan kalau kalian lihat aslinya itu cantik banget guys pemandangannya, senjanya itu wow ya. Jadi kalian yang belum coba itu perlu banget coba guys ya. Dan seperti biasa yang gue bilang tadi, di Pertamina ini guys, tempat favorit untuk kita mengabadikan momen. Jadi kita foto-foto, tuh yang ada mobil di belakang, kalau ada keluarga yang ikut, anak istri semua, bisa naik mobil itu guys, pacar juga boleh ya. Kita boleh standarnya di luar sini guys, nggak boleh di aspal. Kita foto-foto dulu, cekrek. Nah, kapan lagi kan? Oke, sesi sudah habis, langsung mau di packing lagi. Jadi ya, thank you banget buat semua teman-teman yang ketemu di sana. Buat kalian semua yang nonton, thank you banget buat kalian semua yang belum pernah ikut. Boleh deh kamu orang nyobain track day experience dari RC Motor Garage. Oke, semoga gue bisa ikut di next. Dan oke, yang nonton, bye-bye. We'll be right back.